Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahu la quwwata illa billah il 'aliyyil 'azim. Amma ba'du, qala Sunan Ibrahimahullahu taala wa ada manafa'a fi ulumi fi darina amin. Al hadisul fard, hadis fard, hadis yang sendiri. Wal fardu ma qayyatahu bi siqatin aw bi jam'in aw qasrin ala riwayati. Wal fardu, dan hadis fard, ya, hadis sendiri, hadis ganjil sendiri, ya, hadis sendiri, ya, ya, ganjil maksudnya sendiri gitu ya, bukan ganjil pengertian sas, karena ada yang ganjil pengertian sas, ya, bukan, ini sendiri, karena nanti dia hukumnya macam-macam hukumnya, ya. Makoyat tahu bisikotin, yaitu ma, yaitu hadis yang engkau ikat dengan sikot, terpercaya. Aw bijamin, atau engkau kaitkan, kau ikat dengan jamak, ya, banyak. Aw kasrin, atau terbatas sedikit. Ala riwayati, atas satu riwayat. Atas satu riwayat yang tertentu. Wal fardu lugatan, fardu secara bahasa adalah al-witru, ganjil. Istilahan, secara istilah kismani terbagi dua. Al-awalu al-fardu mutlaku, yang pertama ya fardu al-mutlak, ganjil yang mutlak. Wa huwa hadisun infarada bihi aw bisanadihi rawin. Wa huwa, dia itu adalah hadisun, hadis infarada yang bersendiri, bihi dengannya, dengan hadis itu, aw bisanadi, atau dengan sanadnya, rawin, oleh satu perawi. Wa hukmuhu, dan hukum hadis ini adalah as-si'atu, pertama sahih. Jadi macam-macam. Idza balagha rawi ad-dhabta tama. Sahih apabila sampai perawinya itu kepada derajat dhabit yang tam, yang sempurna. Kuat hafalannya, kuat. Wa lam yukhalif ghairahu al-arjaha minhu. Dan hadis itu tidak bertentangan dengan yang lainnya yang lebih rajih, yang lebih kuat. Enggak bertentangan. Yang kedua, hukumnya wal hasanu, hadis ini hasan, bisa hadis hasan. In qarabahu wa lam yukhalif ghairahu al arjaha minhu aidan. Jika mendekati ya hadis akan dia, ya, akan dobit tam dan tidak menyalahi ia akan yang lainnya, wa lam yukhalif ghairahu al arjaha, yang lebih rajih minhu darinya, yang lebih kuat aidan pula. Wasuzuzu, yang ketiga syaz, hadisnya syaz. In khalafa ghairahu al arjaha ma'a kaunhi sikatan, menyalahi, ya, jika menyalahi ya hadisnya akan yang lainnya, lain hadis ini, riwayat yang lain yang lebih unggul, dan serta keadaannya itu terpercaya. Wanukru, yang ke, ya, yang keempat, hadisnya mungkar. In khalafa ghairahu rajih ma'a kauni dha'iban, jika menyalahi ia akan yang lainnya yang rajih, hadis yang lain bertentangan dengan hadis yang lain yang rajih, serta keadaan itu
ma'akau ini daifan, serta dia itu lemah, daif, apalagi watarku dan matruk ya. In lam yukhalif ma'atihamihi milkadibi walahwi fa'fas tazbar. Dan yang ya, yang berikutnya, jadi ada so'e, ada hasan ya, so'e, hasan ya, kemudian saz, kemudian munkar, kemudian matruk ya. Nah yang kelima ini matruk, in lam yukhalif, jika tidak bertentangan ia ma'atihami serta sangkanya bil kadzibi dengan dusta wadah dan sumpahnya. Fazbar tazbar fahfaz tazbar, pelihara olehmu, maksudnya ya hafalkan olehmu, pahami, hafalkan ya, pahami, hafalkan ya. Fahfaz hafalkan olehmu, tazbar niscaya engkau akan beruntung. Wasani al fardul muqayyad, yang kedua adalah fardul muqayyad. Wa huwa ma kana tafarradu fihi binisbati li ja'atin maqsusatin. Wa huwa al musyaru ila bi qawlihi ay ya ay al hadis. Yang kedua hadis fardu yang muqayyad adalah wa huwa ma kana al fardu, itu apa yang adalah at tafarradu fihi menyendiri padanya binisbati bagi dengan nisbat lijahatin maksusatin, bagi arah yang dikhususkan. Wawal musyaru itulah disertakan ilahi kepadanya bikaulih dengan perkataan musanib ma'ail hadisu hadis alazi yang qayyatahu yang kau ikat dia bisikotin dengan terpercaya tafarroda bihi an ghairihi min sikotin tersendiri ia dengannya dari yang lainnya daripada sikot. Kau lika seperti petan kau hadisu hadis fi hadisi pada hadis inna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil adha wal fitri qab bi qab waqta rabati saat lam yarwihi sikotun illa damratu. Yang kedua hadis fard yang muqayyad, dia itu adalah ya yang bersendiri pada hadis itu dengan isbat kepada lijihatin maksusatin, kepada arah yang dikhususkan. Wahul musyarif bikaulih, itulah yang diisyaratkan dengan perkataan beliau bikaulih ma'ayil hadis. Hadis alladzi yang qayyata yang kau ikat dia bisikotin dengan sikot terpercaya tafarrada bi anggaini ya, bersendiri ya dengannya daripada yang lainnya minasikot daripada sikot-sikot. Kakau lika seperti kuatan kau fi hadisi pada hadis inna nabiy sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil adha wal fitri, adalah ia membaca pada surah adha dan fitri. Waqaf dan qaf iktarabat isah lam yarwi sikatun illa damrah, tidak ada yang meriwayatkan hadis itu oleh yang sikat kecuali damrah. Wa innama qayyata, dan hanya saja engkau ikat, engkau kaitkan bisikati dengan sikat li riwayati Abdullah ibn Luhai'ah lahu, itu bagi riwayat Abdullah bin Luhai'ah kepadanya. Wa qad da'afahu jumhur, dan sungguh jumhur ulama telah melemahkan hadis itu. Aw qayyata bi jam'in, atau engkau kaitkan, engkau berikan batasan dengan yes, jama'ah. Ay jama'atin min baladin mu'ayyanin, maksudnya jama'ah dari negeri yang tertentu. Kakau nikah seperti buatan kau tafarrada bihi ahlul Makkah, bersendiri dengannya oleh ya, penduduk Makkah. Wa ruwatuhum minhum muta'adiduna, dan para perawi daripada mereka itu berjumlah, berbilang-bilang. Aku kau ya tahu, atau engkau ikat dia, because ya, because kosrin, dengan kosor, aku bijamin aku kosrin itu. Ya.
ayat iktisarin, artinya ringkas. Ala riwayatin, atas satu riwayat. Rawin muayyanin, maksudnya perawi yang ditentukan ke kau nikah seperti kekuatan kau. Tafarada fulanun an fulanin, bersendiri oleh fulan daripada fulan. Wa huwa marwiyun, dan itu diriwayatkan an ujuhin an ghairi, dari beberapa jalan dari yang lainnya. Ka hadis Ibnu Uyainah, ta seperti hadis Uyainah. An wa'ilin, dari wa'il an ibni dari anaknya. Bakri bin Wa'il, Bakar bin Wa'il. Ani Zuhri, dari Zuhri. An Anas, dari Anas anna Nabi wa sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aulama ala Sofiyata, telah berwalimah atas Sofiyah bisawiqin, dengan sawik apa, tepung, wa tamrin, dan tamar. Kami arwihi an munkarin wa'in wa'in, tidak ada meredakan dari munkar selain wa'in. Walam yarwihi an wa'ila, dan tidak ada yang meredakan daripada wa'il wa'in ibn Uyainah selain ibn Uyainah. Wawa hadisun so'ihun, itu adalah hadis yang so'ih. Bihun, ini satu peringatan. Laisa fi aqsamil fardi muqayyadid ya. Dha'fun min aisu kaunu fardan. Ini satu peringatan, tidaklah pada bagian-bagian hadis fard yang muqayyad itu lemah. Dari segi keadaannya ya, ganjil apa satu ya. Jadi enggak serta merta apa hadis fard ini lemah, enggak. Lakin akan tapi idza kuyida binisbati lisikotin koruba min hukmil fardil mutlaki, apabila dikaitkan dengan nisbat kepada terpercaya, maka dekatlah ia hadis itu daripada hukum fardhu mutlak. Ya. Lianna riwayata ghairu siqati kala riwayata. Kala riwayatin. Karena bahwasannya riwayat yang tidak siqat seperti tidak ada riwayat. Kala riwayatin. Illa idza kana yu'tabaru bi hadisi, kecuali adalah ia dianggap dengan hadisnya. Wallahu a'lam bishawab.